like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Pada hari ini saya akan masak kari di dalam buluh ya. Di sini kita pakai babi lah, daging babi ya. Daging babi kita dah potong-potong kecil ya. Daging babi ni. Di sini kita ada bahan penyediaan ya. Simple aja bahan dia. Kita ada serai, bawang putih, halia, bawang merah. Ni berkawan-kawan punya lah ya. Ini ada santan, kari ya. Dan juga buluh. Dia simple je saya masak kari hari ni. Tapi yang unik dia, saya masak dalam buluh. Okay, sebelum tu saya akan blender dulu berbahan ni. Jadi kita akan mulalah memasak ya. Okay, di sini bahan kita dah blender ya. Blender. Kari pun kita dah pancur-pancur. Dan kita mula memasak. Sepen minyak secukupnya. Kita kena goreng dulu bahan kita ni ya. Jangan terus masuk dalam buluh. Sebab dia nanti dia kurang masak. Kita sakit perut kita makan dia. Jadi kita akan goreng dulu ni. Tumis dulu bahan kita ni ya. Dan kita masukkanlah bahan kita ni. Tumis dulu bahan ni sampai masak. Sampailah pecah minyak ya. Masukkan berkawan ni. Rempah bekal kawan kemarin. Tunggu ni naik bau, pecah minyak. Kita masukkan kari ya. Kita bantu misalnya kita ni dah naik bau, pecah minyak sikit. Kita masukkan kari ya. Gaul dia sampai pecah minyak balik. Baru kita meneruskan perjuangan kita memasak kari dalam buluh. Kau ni dulu. Kari kita dia dah pecah minyak sikit. Kita masukkan santan ya. Kita tunggu dia pecah minyak santan pula. Dia akan pecah minyak balik baru kita meneruskan perjuangannya lagi. Supaya kari kita tak pucat, sebab tu saya masukkan kari santan ni awal ya. Kita pecah kari dah pecah minyak. Tengok ni pecah minyak naik. Dia minyak dia dah naik dah. Kita masukkan air sedikit eh. Jangan banyak sangat. Okey. Gaul sekejap. Jadi kari kan minyak dah naik minyak dia tu. Kita masukkan beberapa perasa dia ni. Kita masuk terus ya. Satu, dua, tiga. Masukkan gula. Satu dan dua. Ajinomoti. Secukupnya, cubit rasa. Dan garam ya. Secubit saja. Nanti kurang saya tambah ya. Kita gaul dulu. Ngam tu. Siri tu. Kari dalam buluh nama dia. Kita tunggu dia mendidih sebatinya. Nanti kita pada api. Kita akan masukkan dia dalam buluh. Ya. Okey, kita punya kari dia masak dah ya. Kita rasa sekejap dulu. Kita kari dia. Mantap. Okey, kita tutup api. Okay, kita dah tutup api, kita tuang terus dalam babi. Kita dah potong-potong ni ya. Tunggu sejuk lah. Kita akan gaul nanti. Malah ada ni boleh juga. Gaul dia. Gaul dulu.
rata dia. Dan kita terus masuk dalam buluh tu, tunggu sujuk dulu lah. Payah nak pegang ni, panas. Kali. Itu guys, tunggu dia sujuk. Ini kari tadi, kita dah sejuk lah ni ya. Jadi kita akan masuk ke dia dalam. Ini buluh ya. Okey, kita masukkan. Kena pakai sarung tangan. Masukkan dalam. Masuk dia satu persatu. Ini last time saya buat pansuh ni tau. Pansuh kari dalam buluh ni. Macam mana rasa nanti tak tahu lah. Nanti kita tengoklah suruh abun dia merasa dia. Kita masukkan semua ni. Kita masuk tutup pakai daun ubi, daun cabang, daun bandung. Okey. Kita masukkan air. Biar kari dia. Ini dia buluh tadi ya. Nanti kita masuk kat itu api. Kita dah berjala untuk pekan dua ubi ni. Dua jabang, dua bandung, dua singkong. Masuk kari. Okey, kat terus. Okey. Okey, apa? Mesti singgit nanti kat kiri tu. Okay lah, nanti kita akan tengok dia semasa-semasa lah ya. Okay, kita tengok kita punya pansuah ni. Kita pusing-pusing lah ya. Dia dah bunyi krok-krok-krok bunyi dia. Dia saya lebih bakal sini dia lebih kurang setengah jam sini ya. Kat sini, bubi dia. Ya, lebih kurang 20 minit macam tu kita angkat nanti. Nak masak ni. Macam tu lah guys. Love you all. Okay, pasal kita dah masak lah. Lebih kurang dekat sejam kita masak ni ya. Dekat sini supaya dia punya daging dalam tu lembut ya. Kita angkat lah. Berasak. Kita buka. Tu lempak tu. Daun dah bayang tu. Okay, kita tuang dah kat sini. Kari ya, ni kari dia. Mantap tu. Ini resipi subscriber kita ni ya, Apai Agum. Ni. Yes, tadi lah so saya buat macam ni lah. Pansuh dalam buluh. Ini dia kari pansuh dalam buluh ni. Kari babi pansuh dalam buluh. Yang berasa ni. Masih lembut rasa ni. Lihat ni. Okay, ya. Hey, ngat. Menyamai babi dia. Apa? First time saya buat macam ni. Masak kari dalam buluh ni. Mai yang main ke mana? Mai lebih nak main tau. Mai sendiri tau. Bau yang luar biasa kan? Okay, baby dia spot dia. Baik. Kau ipin. Tengok baby dia pula. Rasa. Bau dia memang luar biasa lah bau dia. Aduh, mai. Kalau kita masak dia, bau dia lain sikit kalau kita masak macam biasa. Ini malam dah buluh, dia ada bau buluh tu, aduh. Sedap. Mantap kan? Betul-betul sedap. Memang betul-betul sedap. Tengok ni guys.
Terbaik. Ya, memang idea ni memang terbaik. Dari apa yang agum ni? Daripada apa yang agum. Bagus, cadangannya bagus. Cadangannya bagus. Dia bagi saya. Ada resipi lain lagi, kongsi dengan kita orang. Nanti ayah bidik buat. Ya, betul. Ya. Okay, kita jumpa tempat makan dia. Kita jumpa tempat makan.